JKT48 akan mengadakan 10th anniversary concert dengan judul JKT48 telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Berkat dukungan para fans juga lah kami bisa bertahan sampai sekarang. Kami ingin membalas semua rasa cinta itu dengan mempersembahkan penampilan yang akan membuat kalian serasa terbang ke langit ketujuh. Cocok kan ya? Cocok. Iya, kan fans juga kalau misalnya nonton performance kalian kan kayak, wah, aku ada di mana? Tapi ya, jangan lupa balik ke bumi ya guys, jangan ke heaven langsung. Iya, gitu. Kalian juga balik ke bumi, jangan jadi bidadari terus ya. Oke, siap. Oke, konser ini akan diadakan pada tanggal 6 Agustus 2022 bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Wah, seru banget sih. Seru banget dari sini, ya, bisa jalan kaki. Dalam konser ini juga akan dilaksanakan Gaby Graduation Ceremony sebagai member generasi pertama pionir JKT48 yang terakhir. Terus sedih banget ya, Gaby, temen aku. JKT48 akan merayakan kelulusannya dengan megah. Berarti Gaby ini luar biasa ya, Kak Melody. Pastinya dong, dia bertahan lama banget. Iya, 10 tahun berarti udah lewatin SD SMP tuh ya. Betul. Udah dewasa ya, Bun ya. Kita mau nggak ya dengar kesan Gaby tentang ini, tentang konser yang akan diadakan megah loh di Istora Senayan? Boleh. Halo Gaby. Ini Gaby lagi di mana? Sibuk nih kayaknya sekarang Gaby. Iya, sibuk ya. Hai. Gaby apa kabarnya? Yang lagi nonton live juga. Hai. Di sini maaf ya kalau misalnya agak ini hujan gitu. Gak apa-apa, Gaby-nya tetap cantik lagi. Iya, tetap cantik kok. Gak usah pikirin angle, tetap cantik bagaimanapun juga. Iya, angle-nya. Gak usah kiri-kiri gitu dong, Gaby, mukanya. Lurus aja, lurus ke depan. Gak bisa. Jadi Gaby sekarang lagi sibuk apa nih, Gaby? Aku sekarang lagi sibuk persiapan film juga sama Gaby. Keren banget sih, Gaby. Keren banget. Bangga banget aku, sumpah jadi temannya Gaby. Gap, sebagai satu-satunya idol di Indonesia yang telah terus-menerus berkarya tanpa henti selama 10 tahun, kamu akhirnya akan lulus nih dari JKT48 dan dirayakan di konser Heaven nanti. Bagaimana perasaannya, Gap? Wah, apa ya? Aku nggak bisa mengungkapkan semuanya dengan kata-kata sih. Jujur, kalau misalnya kata-kata tuh pasti bakal terbatas banget. Yang pasti aku ngerasanya, apa ya, bangga bisa sampai titik ini. Karena menurut aku, sampai titik ini juga menjadi member JKT48 itu kan kayak nggak mudah ya, pasti banyak struggle-nya, terus kayak kita juga harus mengorbankan banyak hal juga, misalnya kayak waktu sama keluarga, sama teman-teman dan lain-lain. Tapi kayak ya apa ya, semua yang udah aku lewatin sampai sekarang itu kayak nggak ada penyesalan sama sekali sih, dan aku malah bangga, wah aku menjadi satu-satunya yang masih bertahan gitu. Jadi kalau dibilang konser ini gimana, it means a lot for me gitu, kayak bener-bener aku merasa ya ampun, aku ada di titik ini dan aku kayak nggak nyangka banget bisa sampai sini gitu. Dan aku pengen banget kayak ada teman-teman aku juga tuh nanti. Semoga doa kamu dikabulkan ya oleh Ibu Melody. Melody ikut dong. Apa ikut apa, Gap? Jangan suka memberatkan aku deh, ya. Ikut joget. Suka macam-macam, jangan macam-macam. Jangan bercandain kamu Melody. Jadi MC aja deh, Gap. Spesial buat Gaby deh, nggak dibayar nggak apa-apa. Kamu deh generasi satu, jangan lupa, dia sikut. Terus aku hijaban, terus joget-joget gitu, Gap. Ayo lo, Gap. Jadi MC deh, kayak Yoyan gini, gak dibayar gak apa-apa, spesial buat Gaby deh. Yoyan itu siapa, Kak Melody? Oh ya, Kenneth, lupa, lupa. Kenneth, sorry banget loh. Oke deh, Gaby, thank you ya. Best of luck untuk film dan konsernya. Nanti kalau filmnya Gaby tayang, kita nonton ya semua. Kita sewa satu dulu. Kak Gaby. Semangat, Kak Gaby. Good luck. Nah, mengenai detail tiketing konser juga, kita hanya 9 orang yang menjadi wajah atau perwakilan dari JKT48. Yang kedua dari lagunya sendiri dan
liriknya mungkin, dance-nya mungkin, itu akan menjadi suatu hal yang baru juga buat JKT48. Untuk dance-nya kayak gimana, liriknya kayak gimana, mungkin aku belum boleh ngasih tahu secara detail ya. Okay, gitu. Tapi kita rahasiakan dulu. Betul, tapi akan menjadi suatu hal yang baru gitu, dan belum pernah JKT48 lakuin sebelumnya juga. Iya, Gina gimana nih? Kalian pasti tahu beberapa minggu yang lalu ya, 9 member dari Senbatsu ini pergi ke Jepang. Itu kita sedang melakukan proses syuting music video untuk single Flying High ini. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, ngapain sih ke Jepang, ke Jepang gitu kan? Jalan-jalan kah? Hiburan kah? Healing ya? Ya. Oh, enggak. Tidak. Ada peristiwa apa enggak? Kejadian yang mungkin mengesankan selama di Jepang? Banyak sih. Banyak banget sih. Apa mungkin contohnya? Karena kita kesana kebanyakan sama anak-anak yang umurnya jauh lebih muda daripada kita kan. Oh emang Shani umurnya berapa? Oh iya, Shani muda banget sekali, Shani 3. Oh kirain 15 tahun. Cuma kan masih ada member-member yang 16 tahun, 15 tahun gitu. Jadi kita kesana tuh benar-benar seru gitu. Mereka benar-benar excited banget ya. Mereka nunjukin apa ya, seneng banget mereka dalam menjalani apa ya, walaupun prosesnya mungkin lelah kali ya. Kayak syutingnya mungkin sampai pagi dan sampai malam gitu. Terus udaranya juga dingin banget. Gimana udaranya dingin ya? Kan kebetulan Jakarta lagi panas banget nih. Yeah. Di sana dingin. Sampai sana dingin itu sih agak kaget ya gitu. Tapi enggak jadi nugget beku kan di sana? Enggak. Dia pasti jadi manusia ya. Masih. Oh, iya. Oke. Okay. Tapi ya overall seru sih. Overall seru lah ya. Seru banget. Berarti MV ini sangat dinanti-nantikan lah ya. Banget, harus. Kita aja enggak sabar gitu. Ini pasti bakal bagus banget sih. Shani, aku mau nanya, misalnya kalau menurut kamu Rhapsody untuk 10 tahun JKT48 ya, yang pastinya makna 10 tahun itu sendiri buat JKT sangat besar ya, karena jarang banget ibaratnya sebuah girl group, idol group itu bertahan 10 tahun terutama di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri bisa ya, bisa sampai lama gitu bertahannya. Tapi kalau di sini di Indonesia hanya JKT ya idol group yang bertahan selama 10 tahun. Jadi new era ini benar-benar yang pastinya kalau semangat baru tentunya kita setiap hari ya mengeluarkan tuh semangat baru pasti, karena untuk diri kita sendiri dan juga buat penggemar yang selalu nemenin kita dari awal sampai 10 tahun itu berkat mereka juga. Dan dari harapannya tuh dengan single Flying High kita bisa sama-sama celebrate gitu 10 tahun kita. Kita sama-sama harus happy, harus senang, harus merayakan gitu, kayak kita berhasil bertahan 10 tahun dan seterusnya selama-lamanya. Kalau dari aku sih mungkin maknanya lebih ke bangga tapi terharu gitu. Maksudnya bangga karena tadi seperti Jina bilang kita bisa bertahan sampai 10 tahun. Terharu karena kita juga masih bisa bertahan gitu, bahkan kita sudah sampai generasi 10 sekarang. Dan apa ya, rasa tanggung jawab kita member di umur 10 tahun ini menurut aku tuh jauh lebih besar, karena kita tuh bisa menjadi apa ya, menjadi kayak merepresentasikan gimana semangat kakak-kakaknya dulu, gimana semangat kita sekarang, dan gimana kita melanjutkan JKT48 ke depannya. Dan menurut aku tuh di umur 10 tahun ini kita benar-benar harus menunjukkan itu gitu sih, karena gak cuma untuk JKT48 doang tapi untuk kalian juga dan untuk kakak-kakaknya juga gitu kan. Jadi menurut aku tanggung jawabnya cukup besar buat kita semua yang ada di sini sekarang gitu. Nah, ada pertanyaan terakhir. Oh, kalau tadi kenapa 9 orang gitu, apakah dari mana? Itu memang murni dari manajemen. Jadi manajemen menentukan untuk konsep baru, dan manajemen pula yang memilih 9 member itu gitu, dengan pertimbangan masing-masing yang hanya manajemen yang tahu. Mulai dari ya maksudnya mulai dari skill, dari fan service mereka gitu, dari fansnya mereka masing-masing, dari attitude mereka masing-masing gitu. Banyaklah penilaian dan pertimbangan yang kita pilih sehingga terbentuk 9 member tersebut gitu. Tapi emang mungkin itu adalah intinya penilaian internal, dan mungkin kayak skill, attitude atau fan service mungkin fans tuh bisa melihat gitu ya. Tapi yang sebenarnya terjadi mungkin manajemen yang lebih tahu gitu. Jadi itulah yang kita pilih. Sudah cukup jelas.